DPD Partai Gerindra Jabar mendaftarkan 120 nama bakal calon anggota DPRD Jabar untuk pemilu 2024 di kantor KPU Provinsi Jabar, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Menaiki delman, rombongan tiba di kantor KPU Provinsi Jabar di Jalan Garut, Kota Bandung, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Brigjen Purnawirawan Taufik Hidayat, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar Abdul Haris Bobiho, Bendahara Partai Gerindra Prasetyawati, serta para pengurus Partai Gerindra. Zola, ini kan kita baru saja menyaksikan timnas Indonesia U22 meraih medali emas di ajang SEA Games yang 32 tahun lalu. Sudah lama tidak terdengar atau tidak dapat diraih. Waktu itu juga Zola merasakan meraih medali atau prestasi tertinggi di ajang AFF. Sekarang adik Zola yaitu Beckham Putra meraih prestasi tertinggi juga di ajang SEA Games. Bagaimana perasaan dari Zola sendiri? Perasaan sangat senang, bangga karena kan ada sendiri bisa pulang medali emas setelah sekian pertama sekali ya di 32 tahun tidak dapat medali emas ya, akhirnya di Kamboja memang punya kita Indonesia apa dari junior yang dapat kelas yang bagus di sana ya, alhamdulillah sama Kusinda juga pernah juara dan akhirnya sekarang juara lagi ya, alhamdulillah sangat senang dan bangga Beckham serta mantan Kapolda Jabar Muhammad. Sebelum pertandingan apakah ada komunikasi dengan Zola dari Beckham di sana? Oh, Beckham sih biasanya dari grup minta doanya. Apa mungkin karena Beckham kan hari ini melakukan pertandingan final pertama ya, mungkin sudah dibilang itu ya. Sementara Zola sudah cukup sering main di timnas termasuk di final, partai final. Apa minta tips atau trik atau masukan dari Zola untuk bisa main tenang dan main baik di ajang melepas ketegangan lah ibaratnya. Kita juga kan kadang suka sharing juga ya, intinya kalau kita partai besar harus mental sih yang harus berbicara, harus tenang dan memang harus siap lah. Terakhir apa ya dan sampaikan, ada yang ingin sampaikan dari Zola untuk Beckham dan para penggawa timnas? Ya, buat Beckham dan para penggawa timnas, sekali lagi selamat atas juaranya, atas final SEA Games-nya. Semoga sekarang bisa membawa pulang medali emas, bisa lebih baik lagi. Jangan cepat puas buat anak-anak semuanya, Beckham dan tim. Semangat terus dan terus berkarir di timnas Indonesia. Ya, siap. Terima kasih, Zola. Ya.